Halo Ice Lover, ketemu lagi Den Dewa. Kali ini saya dipercaya untuk mereview produk terbarunya dari Datsun Indonesia, yaitu Datsun Cross yang ada di sebelah sana. Datsun Cross ini adalah satu produk yang memang ditunggu-tunggu oleh penggemarnya karena Datsun Cross menggunakan transmisi otomatis yang jenisnya CVT. Apa aja keunggulan dari Datsun Cross? Kita kulik bareng yuk. Datsun Cross ini menarik karena tampilannya juga lebih menarik daripada edisi sebelumnya. Lebih maskulin, lebih macho, dan terlihat lebih sporty. Salah satu bagian yang paling menarik dari Datsun Cross adalah bagian lampu, karena lampunya ini didesain sedemikian rupa dengan ornamen-ornamen yang terlihat trendy. Bagian yang paling menarik lainnya adalah lampu fog lamp. Lampu fog lamp yang biasanya mereka tempatkan di bagian bumper bawah, kini dia tarik ke atas, persis di bawah lampu utama. Jadi seperti mobil-mobil yang ada di Eropa. Selain itu, yang bisa Anda lihat di sini adalah grillnya lebih besar. Dan bagian yang paling menarik selanjutnya, lihat pada bagian bumper yang menyatu pada bagian sunskreen sehingga belakang. Ini adalah tambahan yang membuat Datsun Cross terlihat lebih sporty daripada generasi sebelumnya. Satu lagi yang hampir saya lupa. Di sini ada pemanis namanya roof rail. Roof rail ini desainnya sangat besar, jadi sangat mencolok untuk siapapun yang melihat Datsun Cross. Pada bagian belakang Datsun Cross, pembedanya adalah di sini. Ini ada spoiler yang ukurannya cukup besar. Ditambah lagi di sini ada stop lamp tambahan, sehingga membuat mobil ini terlihat lebih modern dan lebih elegan. Oke, Ice Lover, sekarang saya berada di dalam kabin dari Datsun Cross. Improvement atau penambahan yang bisa kita lihat di sini adalah di tuas lampu. Saat ini Datsun Cross menawarkan fitur auto headlamp. Terus yang menarik selanjutnya di sini adalah interval. Jadi kecepatan dari wiper bisa kita atur. Lalu interior hampir semuanya hitam kecuali plafon. Semuanya hitam dan ada aksen karbon di tengah dan di bagian samping sini dan bagian door trim. Ini membuat kesan mobil lebih terlihat lebih sporty, lebih macho, dan tentunya lebih maskulin. Lalu yang tidak kalah menarik di sini ada head unit. Head unit ini dengan fungsi layar sentuh tentunya sangat responsif. Hazard pindah ke sini. Selain itu di sini ada yang istimewa dari Datsun Cross adalah tuas persneling otomatis dengan sistem CVT tentunya. Pengoperasiannya agak berat, namun ini penting untuk safety karena biar tidak terlalu banyak loncatnya. Di tuas persneling ini ada juga fitur overdrive. Saya pencet di sini ada logonya Sport, jadi akselerasi lebih yahut, lebih mantap. Rem tangan sudah ada di tengah, diapit antara dua jok depan. Sentuhan-sentuhan inilah yang bikin kendaraan lebih enak untuk dikendarai, karena lebih percaya diri, karena tampilannya enak, pegangan setirnya juga enak. Kita coba aja jalan berkendara dengan Datsun Cross ini. Datsun Cross ini memiliki radius putar yang cukup kecil, sekitar 4 meteran, sehingga ini mobil dapat bermanuver dengan mudah, terutama dengan setirnya yang enteng. Jadi manuvernya cukup enak, bisa dilakukan dengan mudah, gampang. Joknya juga empuk. Di sini ada penyangganya, jadi badan tidak keluar-keluar saat bermanuver. Datsun Cross dibekali dengan mesin 1200 cc yang diyakini dapat menghasilkan tenaga sebesar 78 HP horsepower dan torsi sebesar 104 Nm. Dengan disematkannya sistem transmisi Continuous Variable Transmission atau CVT lebih gampangnya, Datsun Cross memang memiliki karakteristik akselerasi yang lebih halus, lebih smooth. Datsun Cross ini lebih bertenaga dibandingkan versi manualnya. Kenapa? Karena mau menghilangkan gejala total loss dari mobil bertransmisi otomatis. Tidak ada lag. Emang sangat smooth, tenaganya langsung naik dari bawah, tidak langsung melonjak, tapi smooth naiknya, memberikan kenyamanan saat berkendara. Oke, sekarang saya berada di kursi bagian tengah dari Datsun Cross. Joknya menggunakan bahan yang berwarna lebih gelap daripada sebelumnya, dan trim pintu juga menggunakan warna yang lebih gelap. Joknya ini lebih tebal, sehingga posisi duduk lebih nyaman. Space yang saya dapatkan untuk kaki hingga kepala cukup lumayan lah, cukup memadai. Oke, usai sudah review saya dengan Datsun Cross yang satu ini. Menurut saya, Datsun Cross adalah sebuah pilihan baru dan terobosan baru dari Datsun Indonesia, karena Datsun Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa menjawab kebutuhan atau tantangan dari para konsumennya. Pertama, adanya transmisi otomatis. Kedua, mereka menyematkan fitur-fitur keselamatan yang membuat konsumen lebih nyaman dalam mengendarai mobil. Lalu, harga jual yang tidak terlalu tinggi, walaupun Datsun Cross sekarang tidak lagi menggunakan embel-embel LCGC.
menarik kan? Ini adalah calon kompetitor yang tangguh dari Datsun Indonesia, sehingga produk ini value to money dan pantas untuk dimiliki rakyat Indonesia. Saya Den Dewa, ciao.